Dasar-dasar Islam, wa ajza'iha, dan bagian-bagian Islam. Arkanul Islami khamsatun, rukun-rukun Islam itu ada 5. Fala yanbani bi ghairiha, maka tidak terbangun ia Islam dengan selain yang 5. Fa idafatul arkani min idafatil ajza'i ilal kulli, maka idafah rukun, ya, arkan itu namanya min idafatil ajza'i ilal kulli, daripada mengidafatkan bagian-bagian kepada semua. Ai maksudnya ad-da'imu wal asasu wal ajza'u allati yatarakkabul islamu minha khamsatun fala yakunu min ghairiha. Ai artinya ada aimu, tiang-tiang, tiang penyangga wal asasu, dan dasar-dasar tiang Islam, dasar Islam, wal ajza'u, dan bagian-bagian ya ala tiang yatarakkabu, tersusun al-Islam oleh Islam, minha daripadanya, itu khamsatun, ada 5. Fala yakunu min ghairiha, maka tidak ada ya daripada selainnya. Ya, tidak ada daripada Islam itu daripada selain yang 5 itu. Qal Bajuri, berkata Syekh Bajuri, al-Islamu lugatan mutlaqul inqiyadi. Islam secara bahasa adalah mutlak, tunduk, patuh. Ya. Ai sawa'un kana lil ahkami syar'iyyati aw li ghairiha. Ini secara bahasa, baik keadaannya bagi hukum-hukum syariat ataupun bagi selain hukum syariat. Wa syar'an, dan secara syariat adalah al-inqiyadu, tunduk lil ahkami syariati, kepada hukum-hukum syariat. Jadi Islam secara ya syariat adalah tunduk kepada hukum-hukum syariat. Jadi kalau kita tunduk kepada hukum syariat, berarti muslim. Kalau enggak tunduk dengan hukum syariat, berarti muslimnya enggak sempurna. Berarti apa? Muslim yang asyik, muslim yang maksiat. Jadi kalau kita mengaku Islam, muslim, maka kita apa yang diperintahkan dalam agama kita patuh. Baru kita namanya muslimun. Wa qila al-islamu huwa al-amalu, dan ada yang mengatakan, dikatakan qil Islam itu adalah beramal. Jadi kalau dia enggak beramal, maka belum Islam. Enggak sempurna Islamnya. Intaha. Awaluha, pertamanya syahadatu aitaya kunu alla ilaha aila ma'budu bi aqin mawjud ilallah. Bersaksi artinya yakin bahwa tidak Tuhan, artinya tidak ada yang disembah dengan ak yang mawjud kecuali Allah. Enggak ada yang disembah yang mawjud ini kecuali Allah. Wa huwa muttasifun bi kulli kamalin, dan dia Allah bersifat dengan setiap kesempurnaan. La nihayata lahu wa la ya'lamuhu illa huwa. Tidak ada penghabisan, tidak ada penghujungnya baginya. Ya. Bagi kesempurnaan Allah enggak ada habisnya. Sempurna, sempurna, sempurna. Dan tidak ada yang mengetahui Allah kecuali Allah.
kecuali dia, dia Allah. Wa munazzahun Allah maha suci an kulli naqsin, dari setiap kekurangan. Jadi Allah enggak ada sifat kekurangan, beda dengan kita. Kita ini punya sifat kekurangan, sehebat apapun kita, setinggi apapun pangkat derajat kita, sekuat apapun kita, secantik, seganteng apapun kita, pasti ada kurangnya. Maka oleh karena itu jangan kita suka ya mengkurang-kurangkan orang. Emang udah kurang, jangan kita jelek-jelekin orang lantaran kurangnya. Ya, jangan kita jelek-jelekin orang lantaran kurangnya. Jangan. Kita udah pasti kurang, semua udah pasti punya kurangan. Enggak ada yang enggak punya sifat kurang. Kenapa? Manusia. Kenapa? Bukan Allah. Kalau Allah enggak ada sifat kurangnya, kalau kita pasti ada. Orang punya metode bagus, hebat, pasti ada kurang. Enggak ada kurang. Ya, kita punya metode, cara cepat baca kitab kuning, pasti ada kurang, enggak ada kurangnya. Enggak ada yang enggak ada kurangnya. Semua punya banyak kekurangan. Kenapa? Bukan Allah, manusia. Maka oleh karena itu jangan pernah kita ya menjelek-jelekkan orang lantaran kurangnya. Apalagi mengenai fisik, apalagi. Ada orang giginya tonggos banget. Itu orang giginya begitu banget ya. Dikurangin yang dibaca, kurang yang dibaca. Harusnya bukan begitu. Tapi apa? Alhamdulillah Allah kasih saya bagus, cakep. Begitu. Bukan dikatain orang. Itu orang pendek banget ya. Pendek begitu lagi. Gitu. Jangan kita menjelek-jelekkan orang lantaran kurangnya. Yang disuruh kita oleh Allah amal ma'ruf nahi munkar. Yang disuruh itu. Lakukan kebaikan, cegah kemunkaran. Jadi munkarnya yang kita hilangkan. Mau ganteng, mau jelek ya. Munkarnya. Bukan jelek-jelekin orang, bukan. Zaman sekarang kan begitu. Ya, jelek-jelekin orang. Ustaz dibilang apa? Subhat. Ustaz subhat. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita jangan sampai seperti itu. Nah, kalau Allah enggak ada sifat kurang, Allah maha sempurna. Wa munfaridun bil milki wa tadbiri. Dan Allah bersendirian dengan ya miliknya dan pengaturannya. Allah bersendirian dengan miliknya, dengan milik maksudnya ya kekuasaan. Wahidun fi dzatihi. Allah Maha Esa dalam zat. Allah Esa dalam zatnya, wa sifat dan sifatnya, wa af'ali dan segala perbuatannya. Wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdullah ya putra Abdullah ibni Abdul Muthalib putra Abdul Muthalib ibni Hasyimin putra Hasyim ibni Abdi Manafin putra Manaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa ikhtalafa al ulama fi bi'satin nabi sallallahu alaihi wasallam ila al malaikati ala qaulaini, dan ikhtilaf para ulama tentang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para malaikat atas dua pendapat. Ya, jadi ada dua pendapat. Apakah nabi itu diutus kepada malaikat juga atau enggak?
Wa jazama al-Hulaimi, dan telah memutuskan oleh Syekh Hulaimi wal Baihaqi dan Syekh Baihaqi annahu, akan bahwasannya lam yakun mab'usan ilaihim, bahwasannya tidaklah nabi diutus kepada mereka para malaikat, kata beliau. Wa rajjahan Suyuti wa Syekh Taqiyuddin As-Subki annahu kana mab'usan ilaihim, dan merojehkan Imam Suyuti dan Syekh Taqiyuddin As-Subki akan bahwasannya adalah nabi itu diutus, dibangkitkan kepada mereka para malaikat. Ada dua pendapat. Wazada Subki, dan menampakkan Imam Subki annahu, akan bahwasannya sallallahu alaihi wasallam mursalun ila jamil anbiya wal umami sabiqati, diutus, dikirim, diutus ya kepada sekalian nabi, sekalian umat-umat terdahulu. Jadi bukan nabi doang tapi umat juga ditambahin. Wa anna qaulahu, dan bahwasannya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'istu ilan nasi kafatan, aku diutus ya, aku dibangkitkan untuk manusia seluruhnya. Hadis itu syamilun lahum min ladun adama ila qiyami sa'ati, meliputi bagi mereka dari sejak Nabi Adam sampai berdirinya hari kiamat. Warajahahu al-Bahrizi, dan mengunggulkan akan dia oleh Imam Bahrizi. Wazada, dan ia menambahkan annahu, bahwa nabi itu mursalun, diutus ila jami'il hayawanati wal jamadati min ramlin wa ajarin wa madarin, bahwasanya nabi diutus kepada sekalian hewan dan sekalian benda-benda padat ya, benda padat daripada ya pasir, batu dan madarin, madar tanah ya, tanah tanah liat ya, tanah. Wazidan, yang ditambahkan ala zalika, tasmikan itu annahu, bahwasanya nabi itu mursalun ila nafsi, diutus kepada dirinya sendiri. Jadi diutus juga kepada dirinya sendiri. Zukira zalika fi taz'inil ara'iq, disebutkan akan demikian itu di dalam kitab Taz'inil Ara'iq. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ursiltu ila al-khalqi kafatan, diutus aku kepada makhluk semuanya. Jadi semua, berarti kan semua makhluk, malaikat termasuk makhluk. Fa'idatun, ini satu fa'idah. Qala al-Bajuri, berkata Syekh Bajuri, wa qad dzakara ba'dhum, sungguh telah menyebutkan oleh sebagian mereka, anna min tamamil imani, bahwa di antara sempurna iman adalah ayataqidal insan, ayataqidal insanu, bahwa meyakini oleh manusia annahu, bahwasannya lam yajtami, tidak berkumpul fi ahadin, pada seseorang minal mahasini zahirati wal batinati, daripada segala kebaikan-kebaikan yang zahir dan yang batin, mislu majtama'a fihi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang berkumpul pada nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada yang berkumpul sifat-sifat kemuliaan seperti apa yang berkumpul sifat kemuliaan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.